Halo guys, aku nih Ansel. Jadi sekarang ini aku akan menunjukin ke kalian yaitu toko Krishna khas Bali yang aku buat di Minecraft ya. Sekarang mari kita lihat dulu ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih lihat dulu. Jadi ini adalah salah satu kura-kura kayu aku. Jadi ini tuh belinya di Krishna juga ya guys. Sekarang lanjut aja ke gamenya daripada kita hanya membahas kura-kura ini doang. Let's go! Nah guys, jadi ini sekarang kita udah ada di parkirannya. Dan ini dia toko Krishna yang aku bikin nih. Dan juga ada seperti biasa yang ada di toko Krishna yaitu patung Krishna dan juga miniatur patung Garuda Wisnu Kencana ya. Nah, karena kita sekarang udah ada di luarnya, lanjut aja yo guys. Sekarang kita masuk ke tokonya. Jadi ini sekarang kita masuk ya. Nah, ini dia tokonya guys. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kain Bali, habis itu ada yang bagus-bagusnya juga deh. Dan kalau kalian enggak tahu ini tempat apa, ini adalah tempat yaitu adalah souvenirnya yang berupa makanan yang bisa kalian beli di toko Krishna juga. Ini contohnya ada pai susu sama ini kayak makanan-makanan coklat dari belilah iya coklat dari Bali gitulah. Dan ini ada banyak lain-lain juga nih ya. Nih ada banyak dah guys. Ini ceritanya juga ada kayak cookies gitu. Habis itu ini ada lain-lain lagi gitu, ada banyak dah. Sekarang kita udah di makanan, sekarang kita bahas di tempat yang baju dulu. Nah, ini dia nih guys tempat baju. Jadi ini keranjangnya yang berisi baju nih ya. Contohnya adalah yang ini baju warna abu-abu muda, abu-abu tua, biru muda, merah, habis itu orange, kuning, hijau tua dan biru tua. Dan ini sama aja ya. Nah, sekarang daripada kalian bosan, kita sekarang bahas di ruang yang selanjutnya ya, guys. Yaitu adalah ruang kayak tempat souvenir yang berupa patung dari kayu yang miniatur gitu. Ini contohnya nih guys. Jadi ini sebenarnya aku taruh pakai kepala manusia yang ada di Minecraft. Karena apa? Karena di sini tuh gak ada kayak miniatur patung kayu gitu guys. Jadi aku misalkan waktu di toko Krishna tuh kayak jualnya ada kayak miniatur gapura dari kayu, miniatur penyu dari kayu seperti yang aku punya tadi itu loh. Dan yang lain-lain lah. Tapi karena di sini nggak ada, jadi aku menggantikannya posisi itu semua menggunakan kepala tengkorak manusia di sini. Jadi ini ada Steve, ada kepala skeleton dan kepala zombie. Dan tentunya di sini aku sediakan iron golem. Karena apa? Soalnya di sini suka masuk mob-mob yang gak bagus. Jadi kalau ada mob-mob yang gak bagus, nanti bisa diserang. Nah ya, nah sekarang ini kita udah selesai belanja, lanjutannya kita keluar ya. Dan ini ada patung Garuda Wisnu Kencana. Tapi kenapa ini pakai kepala naga? Karena soalnya ini guys. Jadi di sini gak ada kepala Garuda, jadi kepala naga yang aku pakai. Oke, videonya sampai sini aja dulu ya.